Qolama alifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngendika sapa Imam Syadzili radhiyallahu anhu. Ilah den aturaken limaring ingsun marotan kelawan saambalan. Apa ma alladzi istafatta min ta'ati? Ma utawi apa iku alladzi perkara istafatta kan amrih nebusi sapa sira min ta'ati saking ngabukti maring ingsun. Wa ma utawi apa iku alladzi perkara istafatta kang amrih nebusi sira min maksiati saking maksiat maring ingsun. Ada pertanyaan kepada saya, apa sesuatu sing iso kanggo nebusi awakmu sangka ngibadah maring aku? Lan apa perkara sing nebusi awakmu saking maksiat maring aku? Maksiat kepada saya. Fakultu mongko matur sapa ingsun istafatu. Istafatu nebusi sapa ingsun minata'ati saking taat. Ingsun tebusi al-ilma ing ilmu azza'ida kang tambah. Wa nurolan nebusi ing nur, ing cahaya an-nafida kang lestari. Wal mahabbata lan nebusi sapa ingsun ing demen maring Allah. Aku nebusi taat dengan ilmu yang tambah, dengan nur yang lestari, yang terus menerus, dan dengan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulangi lagi, kelebihan Imam Syadzili itu kuatul ilmi wal waridat. Jadi kekuatannya pengetahuan, keilmuan, wal waridat lan nur sing nur ilahiyah sing teko nang atine Imam Syadzili. Kalau kita niki mengkaji kitabnya Imam Syadzili, kita harus cerdas orangnya itu. Ya, makanya Imam Syadzili tetap yang dibicarakan adalah masalah keilmuan, ilmu dan ilmu yang bisa mengantarkan kita selamat dunia dan akhirat. Itu harus kita pahami. Dan orang itu di samping pintar harus cerdas. Ngeten, enggak cukup pintar tok, cerdas. Maksudnya cerdas gampang tanggap dalam sesuatu masalah. Ini kunci keberhasilan. Gampang tanggap dalam satu masalah. Lainnya masalahnya gampang tahu, oh, solusinya begini, jalan kurangnya begini, oh cara nangani begini. Ini. Oh cuma pintar tok, enggak cerdas kurang. Nanti banyak sekali kita kekeliruan-kekeliruan lagi, kita enggak cerdas. Itu. Akhirnya belajar bagaimana kita menjadi orang pintar dan cerdas. Juga senang musyawarah apabila kita punya penemuan begini. Ya nanti dimusyawarahkan sama teman-teman. Matok ora yo aku nggae program ngene iki. Ana dimusyawarahkan. Wah, bener wah berarti cerdas. Ora mik kuwi tok terus dalam suatu masalah apapun. Nah, masalah ekonomi nanti juga begitu. Dan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wastafatu lan nebusi sapa ingsun minal maksiati dari maksiat. Saya tebusi al homa ing prihatin. Al homa ing sedih ya, wal hazana lan prihatin. Wal khofa lan wedi maring Allah war roja lan ngarep-ngarep rahmati Allah. Mudah. Kemaksiatan itu saya tebusi
dengan hati yang sedih, dengan hati yang prihatin, dengan takut kepada Allah, dan dengan rojak ngarep-ngarep rahmati Allah. Mudah sekali, cuma dilakoni ya rada angel. Ya bertahap. Artinya bagaimana kalau kita ini melakukan maksiat, ketelanjur melakukan maksiat, ya kita pertama harus sedih hati, harus prihatin, harus takut kepada Allah, dan sekaligus ngarep-ngarep rahmat Allah. Semoga kemaksiatan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lam ngendika sapa Imam Syadzili radhiyallahu anhu fi ba'dil akhbari ing dalem setengahe pira-pira hadis. Pangandikane Imam Syadzili, man ata'ani fi kulli syai'in ata'tuhu fi kulli syai'. Man utawi sapa ning wong iku ataati taat sapa man ing ingsun Allah fi kulli syai'in ing dalam saben-saben suwi-wiji. Siapa orang taat kepadaku di dalam segala hal, ataktuhu mongko naataken, mongko manutaken sapa ingsun ing man fi kulli syai'in ing dalam saben-saben suwi-wiji. Maka aku taatkan kepada orang tersebut di dalam segala sesuatu. Wonten dawa malih, man ataati atau aku la syai'in. Sapa wonge taat kepada aku Allah, maka semua sesuatu akan taat kepada orang tersebut. Jadi kalau kita ini ingin dihormati orang, dimuliakan orang, menjadi orang karomah, yang paling pokok, ojo kleru, bagaimana ubudiah kita kepada Allah. Ditambahi ibadah, ditambahi aurati, ditambahi ketaatan, begitu. Gak usah kita melihat makhluk itu, gak usah. Makhluk itu ada yang punya, namanya Allah Subhanahu wa taala. Ada al-khaliq, ada yang membuat. Itu. Kalau kita coba melihat makhluk, wah kita kalah nanti. Kaya apa orang itu kalau memang geding, bener aja pakai geding. Walaupun penampilan apapun itu tetap geding. Itu. Tapi kalau orang itu sudah masyarakat sudah ditaatkan oleh Allah, ya apa yang kita lakukan senang-senang mah masyarakat. Wong sing duwe ati Gusti Allah. Sing olak ngalik ya mukalibal qulub. Sing olak ngalik ati Allah. Mana kalbune manane molak malik. Itu. Jadi kita terlalu melihat manusia, wah kita ini kalah nanti. Gitu. Kala ngendika sapa Imam Syadzili, ka'annahu kaya-kaya setune Allah iku yaqulu ngendika sapa Allah, man ata'ani fi kulli syai'in bi ijranihi li kulli syai'in ata'tuhu fi kulli syai'in fi an jalalahu fi kulli syai'in hatta yaroni. Man utawi sapane wae ku atoan ditaat sapa man ing sun fi kulli syai'in ing dalem saben-saben suwi-wiji utawa ing dalem segala sesuatu bi hijronihi kelawan ninggale man li kulli syai'in maring sekabehane suwi-wiji. Meninggalkan sesuatu apapun demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ataktuhu mongko naataken sapa ingsun ing man fi kulli syai'in ing dalam sekabehane suwi-wiji. Fi anin jala kalawan yen to ngedeng sapa ingsun lahu kadwe man fi kulli syai'in ing dalam sekabehane suwi-wiji atayaroni saenggo ningali sapa man ing ingsun. Ini tingkatan tinggi niku. Katan jala lahu fi kulli syai'in sehingga saya nampak di dalam segala sesuatu sehingga orang tersebut melihat aku. Artinya apa? Kita melihat matahari yang dilihat Allah. Karena apa? Di belakang matahari ada yang membuat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat lautan, melihat perempuan yang cantik. Itu bukan perempuannya, itu Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna membuat manusia yang begitu sempurna. Itu. Melihat apapun yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, tembus ora kandhek nang makhluk, maksudnya ngoten to. Lah wis ngono kuwi makome dhuwur. Ya, niku makom fana, bar makom fana terus makom bakok ya wis. Itu.
hidup di dunia itu bagikan di surga, karena yang melihat, yang dilihat itu Allah, sehingga permasalahan-permasalahan yang besar itu menjadi kecil, seakan-akan enggak ada. Ka'ani kaya-kaya setun ingsun iku kulu se'in sekabiani suwiji-wiji. Maksudnya ka'ani kulu se'in, seakan-akan aku itu segala sesuatu. Artinya apa? Artinya apa? Semua apapun yang ada di dunia dan di langit ini adalah pencipta, ya, yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu cara penjelasannya. Begitu. Hadhi ta'atu utawi kelah ta'at wal musyahadatu lan musyahadah iku fi haqqil ngawami in dalam hae wong umum minasholihina saking biro-biro wong soleh. Itu haknya orang umum dari orang soleh, sudah tingkatan segitu. Padahal sekelasnya awam, tapi minasholihin. Awak ingin belajar cerdas, makanya kita mencari ilmu apapun, kita kaji jadi wong alim, tapi hati aja sampai kosong supaya hidup kita enggak keliru. Imam Syadzili wong alim, mengakui ilmu fikihnya, hadisnya, ilmu apalagi tasawufnya, semua ulama pada zamannya mengakui bahrul ilmi, lautan ilmu layuhatu yang tidak bisa dijangkau. Itu jadi kira Imam Syadzili cuma sufi, bukan. Dan menguasai ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu apapun dikuasai. Tapi yang khusus adalah ilmu tasawuf. Tasawufnya sudah menjangkau 1000 tahun yang akan datang. Itu baca nih, dawe ini kan diterapkan zaman sekarang kan tepat itu. Iya kan? Padahal sudah modern. Jangkanya Imam Syadzili segitu ya dawe. Sudah 800 lebih tahun itu, ya mulai Imam Syadzili tahun 600, ya 600 lebih lah. Sekarang sudah 1444 ya, nah, itu ada 800 tahun itu, begitu itu pasti lakukan pada zaman sekarang. Makanya umumnya ulama-ulama Jawa ini memakai madhabnya Imam Syadzili. Makanya nakapi suatu masalah ya akhirnya menjadi orang moderat ya, semua mayoritas 90% ulama-ulama Jawa yang salaf itu madhabnya Imam Syadzili, karena al-hikamnya itu sehingga cerdas menghadapi suatu masalah, ora sempit ya seperti orang-orang luar negeri. Oke. Gampang perang, gampang ribut dan lain-lain. Madhabnya Imam Syadzili, tasawufnya kebanyakan ulama Jawa ini. Wa amal khawasulan anapun utai piro-piro wongkang khusus minasiddiqina sangking piro-piro wongkang temen iku fatongatuhum mongko utawi tongate khawas iku minal yaksi sangking putus asa minhum sangking khawas biikbalihim kelawan madhepe khawas ngala kuli syai'in ingatasi sekabiani suwiji-wiji. Apa itu? Likusni irodati maulahum krono bagusi kersane Allah kang dadi bendarane khawas. Tidak membutuhkan siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud begitu fi kuli syai'in dalam sekabiani suwiji-wiji. Faka annahu mongko kaya-kaya setune Allah iku yaqulu ngendika sapa Allah man ata'ati bi kulli syai'in bi iqbalihi ngala kulli syai'in iku sin iradati fi kulli syai'in ata'tu fi kulli syai'in bi an jalalahu nginda kulli syai'in lahur. Man utawi sapaning wae iku ata'ani taat sapa man ingsun bi kulli syai'in kelawan sekabene suwi-suwi bi iqbalihi kelawan madhepe man ngala kulli syai'in ing ngatasi sekabiani suwi-suwi lihusni irodati krono bagusi uli yang ngerasa akan yang sun fikuli syai'in yang dalam segala sesuatu atau tuh mongko manut taken sopo yang sun yang man fikuli syai'in dalam segala sesuatu dalam sekabiani suwi-suwi bianin jala kelawan yanto bian atajala kelawan yanto ngedeng sapa ingsun Allahumma ring man nginda kuli syai'in ing dalam sandingi
sekabiyane suwi-suwi hatta yaroni sanggo ningali sapa manisun akroba ingkang lebih parek ilahi maring man mingkuli syain dibanding sanging sekabiyane suwi-suwi. Jadi merasa Allah itu merasa dekat sekali. Jadi fakta biru ya ulil albab ini penting Pak. Orang itu masya Allah, orang-orang yang dekat kepada Allah memang orang yang ahli berpikir. Fakta biru ya ulil albab itu yang bisa mengantarkan ya, kita dekat kepada Allah, yang mengantarkan kita jernih itu banyak berpikir. Ojo tinggur nih, okay. Ojo mikir barang sing ora wayahe dipikir, iman-iman. Wa qala lan ngendika sapa Imam Syadi rahimahullah ngalai kana tepono sira bil mutahharati kelawan pira-pira sesuci. Al khamsi kang limo fil akwali ing dalam pira-pira ucapan sesuci yang lima di dalam ucapan, ucapannya dibersihkan. Wal mutahharati lan pira-pira sesuci al khamsi kang limo fil afwali ing dalam pira-pira perbuatan. Wa tabari lan lebaran bebas minal hauli sang doyo wal kuwati lan kekuatan bijami'il akhwali ing dalam sekabiani biro-biro tingkah wa husso lan ngelebokno sopo siro bingaklika kelawan ngakal siro ilal ma'ani maring biro-biro makna alko imati kang jumeneng opo ma'an bilkol bi ono ing dalam ati wah ruj lan ngetokno siro nganha sangking ma'ani wangan hulan sangking ngaklu sangking akal ila robbi maring pangeran wafat lan ngerkso siro Allah ing Allah yafaduka mongko ngerkso sopa Allah ing siro reksanun Allah maka Allah akan menjaga kamu. Jagalah perintah Allah ojo sampai dilanggar, jagalah larangan Allah ojo sampai dilanggar, jagalah perintah Allah. Eh, jangan sekali-kali kita langgar, kita lakukan perintah Allah. Jagalah larangan Allah, jangan sekali-kali kita lakukan. Ya faduka mongko bakal ngerkso sapa Allah ing sir, maka kamu akan dijaga oleh Allah. Wafat lan ngerkso sira Allah ing Allah tajidhu mongko nemu sapa sira ing Allah amamaka ing dalem ngarepe sira. Wa'bud lan nembawa sira Allah ing Allah biha kelawan ma'an alqaimah fil qalbi wa kun lan ana sira iku minasyakirina saking pira-pira wong kang syukur. Wal mutahharatu utai pira-pira sesuci al khamsu kang limo pembersih yang lima iku fil akwali ing dalam piro-piro ucapan. Pembersihnya ucapan yang banyaknya ada lima. Yang pertama subhanallah, moco subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah yang azim. Niku pembersih ucapan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah ya azim. Wal mutahharatu utai pira-pira sesuci al khamsu kang lima fil afngali ing dalem pira-pira perbuatan. Pembersihnya perbuatan itu ada lima. Yang pertama iku as-shalawatu pira-pira salat al khamsu kang lima, melakukan salat lima waktu. Wa tabari lan lebaran bebas membebaskan diri minal khauli saking doyo wal kuwati lan kekuatan. Wa huwa utai tabari minal khauli wal kuwah iku qaulu ka ucapan sira la haula wala quwata illa billah hi aliyil azim. Kita enggak merasa enggak punya daya dan kekuatan, yaitu mengucapkan la haula wala quwata illa billahi aliyil azim. La haula ora nodaya sumingkris saking maksiat wala quwata lan ora kuat ngibadah iku maujud illa billahi angin kelawan oleh pitulunge Allah. Fasrun utawi iki ku ana pasal suci fil muzrati ing dalem mertelaken muzlah. Kala ngendika sapa Imam Sadiri rahimahullah fi qoulihi ta'ala in dalam dawai Allah Ta'ala walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin.
Walillahi lan iku kedue Allah al-izzatu utai kemuliaan. Wali rasulih lan utusane Allah walil mukminina lan maring pira-pira wong kang iman. Kemuliaan yang punya Allah diteruskan kepada Rasulullah, diteruskan kepada orang-orang yang iman. Jadi orang iman itu punya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faizatul mukmini mongko utawi kemuliaane wong kang iman iku ayam nangahu yen to nyegah ing mukmin sapa Allah Gusti Allah. Minata abudi saking ngawula lin nafsi maring nafsu. Kemuliaannya orang mukmin yaitu Allah melarang, ya, melarang manusia dari mengabdi kepada nafsu. Wal hawa lan kasenangane nafsu, wasyaitani lan setan. Wa dunya lan mengabdi kepada dunia, auli syai'in utawa maring swiji-wiji, minal mukawwanati saking pira-pira barang kang maujud, fil ghaibi ing dalam kang samar, wa syahadati lan ketinggalan, wa dunya lan dunya wal akhirati lan akhirat. Nah ini harus diangen-angen ya, untuk pedoman kita. Wal munafiku utai wong munafiku kelayak lamu ura warus sapa munafik al-ngizata ing kemulyan ila bil asbabi angin kelawan biro-biro sebab wa ta'abuti lan ngawulo lil arbabi di arbabin di arbabin wa ta'abuti lan ngawulo li arbabin marang biro-biro pangeran. Artinya apa? Orang-orang munafik itu tidak tahu kemuliaan kecuali dengan beberapa sebab. Wah, aku iso ngene krana aku didukung karo masalah iso dadi lurah. Oh, krana aku iso ngene diajeni wong krana aku duwe mobil. Oh, aku ngene krana aku duwe jabatan. Yang dimaksud itu. Dan semua yang dianggap bisa memuliakan itu dianggap Tuhan. Di dunia akeh gitu. Aku iso mulya krana dunia aku akeh. Aku iso mulya krana sawahku ombo. Aku iso mulya ngene krana aku duwe jabatan dadi camat dan lain-lain. Orang munafik. Jadi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kemuliaan itu yang memberikan Allah. Ya itu. Enggak sekarang kira kelihatannya sudah begitu itu kehidupan itu. Sehingga kalau jabatan hilang dia langsung jatuh sakit. Dalam jangka yang tidak terlalu lama dia akan meninggal. Karena apa? Karena mendewakan, menuhankan selain Allah, menuhankan kejabatan, menuhankan dunia. Ya itu permasalahan di situ itu. Kalau itu hilang sudah. Karena apa? Jabatan yang lewat sebab ya, itu enggak lama akan hilang. Itu. Kalau jadi presiden cuma 5 tahun. Kalau selamat 10 tahun nanti jadi orang biasa lagi. Bagaimana kita enggak menuhankan Allah Subhanahu wa taala yang abadal abad, yang hayyun baq, yang hidup selama-lamanya dan akan memberikan kemuliaan kepada kita. Ora mek ning dunya padhe di akhirat nanti. Makanya orang yang mulia kalau pandangan kacamata agama begini ini, makanya kita harus memakai kacamata agama. Jangan sekali kita memakai kacamata dunia. Kalau enggak kita pakai kacamata dunia repot kita. Susah hidup. Oh kae dimulyani kalau udah di loro kae krono duit akeh. Suatu saat orang yang kamu alam, kamu hormati, kamu anggap hebat, suatu saat 10 tahun, 5 tahun mungkin sudah bangkrut. Mungkin sudah menjadi orang biasa lagi gitu itu. Tapi kalau kita kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena kita mengabdi benar-benar kepada Allah, maka kemuliaan itu akan langgeng, akan mulia. Itulah yang kita lihat yaitu dari kacamata agama. Gitu. Kita belajarilah bagaimana kita melihat dari kacamata agama. Kita enggak melarang kita menjadi orang kaya, enggak melarang. Gitu. Jadi Imam Syadzili memberikan solusi. Cobalah kamu lihat kacamata agama dengan dunia. Dunia itu enggak lama. Lah urusan sugih aku sugih. Aku sugih saja. Sak negara paling sugih. Wong aku tahu sedekah 5 ton emas karo
presiden karo raja. Lha ngomongne sugih aku sugih. Saya itu memberikan solusi, ojo kok dilo, jangan melihat kacamata apa itu dari kacamata dunia. Kacamata dunia itu repot. Karena begini. Hitung-hitungan begini, orang pengen kaya. Punya apa itu karyawan satu. Ya enak, ngopeni wong siji. Iya kan? Karena karyawan juga punya keluarga. Ingin kaya lagi. Punya karyawan 10, nanggung uripe wong 10. Punya karyawan 50, nanggung gitu kehidupane wong napa kala wau orang 50. Dan makin meningkatkan produksi puri terus. Dan ini repot terus, Pak. Nanti kalau sudah 100, makin repot. 1000 juga makin repot. Itu di dunia. Tapi makin banyak kita ini harta kita makin repot. Tapi kalau kita melihat kacamata agama, ya enak, nanti berjalannya itu standar enak. Akhirnya cara napa hidup itu alami. Cara punya karyawan 100, ya memang kita sudah makomnya di situ, modal sudah banyak. Itu enak akhirnya. Itu walaupun satu, yang penting dapat nopong ya, dapat hasil ya disyukuri, ya enak. Satu hari hasil 100, syukur alhamdulillah. Jadi enak kalau orang itu melihat kacamata agama itu. Enak. Tapi kalau melihat kacamata dunia, wah bahaya. Nanti kelihatannya kalau sudah umur 40 entah apa itu, nggak mampu. Makanya hidup itu yang apa ya, yang disiplin, belajar hidup yang disiplin ya, pinter dan cerdas, disiplin, Pak. Nanti enak hidup itu. Walaupun kita banyak tanggungannya, jalannya itu enak. Kalau nggak disiplin, Pak, repot. Dan orang yang bisa begitu ya orang yang punya ilmu, kan nggak punya ilmu nggak bisa. Makanya orang-orang pengusaha dari bawah umumnya itu nggak bisa langgeng biasanya, karena apa? Ilmu neranya kadang-kadang setengah-tengah jatuh itu. Tapi kalau memang orang dikawal dengan keilmuan biasanya stabil hidup itu. Ya dilihatlah di masyarakat banyak ya zaman bin kan roto di masyarakat zaman sing suki-suki sing anu sing tinggu muni wong sekarang sudah jatuh semua. Padahal belum ada 10 tahun, belum ada 15 tahun. Ya itu. Dilihat aja di lingkungan kita. Supaya kita bisa berpikir tafakur. Oh, berarti yang paling pokok bagaimana kita menambah ilmu terus. Lah urusan dunia itu wis digaris karo Gusti Allah. Gusti Allah itu Maha tahu, nang kebutuhan seseorang Maha tahu. Yang mengawal kita tetap ilmu enggak bisa, Pak. Orang itu berjalan tanpa ilmu enggak bisa. Nah, hati ini ditoto. Itu loh ilmu ini lahir kuat, ilmu ini batin juga penuh. Jadi benar-benar sesuai dari Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Begitu. Stabil. Dunia ini api, akhirnya ya api. Dan dunia itu kaya apa penak ya enggak suwi. Niku permasalahan di situ itu permasalahannya. A'ilahun ma'allah apa to? Utawi pangeran iku ma'allah ta'ala syartani Allah ta'ala mahluhur apa ta'ala mahluhur sapa Allah Gusti Allah amma sangking barang yusrikuna kang nyekutoaken sapa kufar. A'ilahun ma'allah, apa ada Tuhan selain Allah, apa ada Tuhan menyamai Allah. An-Naml ayat 63. Ayasrakuna ma la yahluku syai'an wa hum yukhlakun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusihim yunsarun wa anta ta'uhum. Ayusrikuna apa to menyekutukan sapa kufar ma ing bareng layah ma ing braghala la yahlukuna kang ora ndadekaken apa ma syai'an ing suwi-wiji wa hum utai ma iku yukhlakuna den ndadekaken apa ma. Walayastati'una lan orang mampu apa ma yang dimaksud braholo lahu maring kufar nasron ing memberi pertolongan wala angfusihim lan ora maring awak diwene ma braholo yung soruna den tulungi apa ma. Wa intat nguhum lan lamun ngajak sopo siro ing ma ilal huda
maring pituduh layat ba'u layat banguhum layat banguhum mongko ora manut apa ma ing sira kabeh sawaun iku padha ngalaikum ing atase sira kabeh adangau tumuhum apa to ngundang sapa sira ing ma am antum apa to utawi sira kabeh kusom itu nabi ro kang menang kau undang ya ora nyauri kowe meneng ya tetep ora nyauri wong nyatane brahola terbuat dari batu la yadurru wa la yanfa'u tidak bisa memberikan manfaat tidak bisa memberikan madharat A'rab ayat 191 sampai 193 wa qala lan ngendika sapa Imam Syadzili rahimahullah fi qouli badihim ing dalam dawuh setengah ulama pangadikane man utai sapaning wong iku arada ngarepaken sapa man izzat daraini ing mulya dunya akhirat sapa wonge pengin mulya dunya akhirat falyadkhul mongko mlebu sapa man fi madhabina ing dalam madhab ingsun hadza nyatani ki madhabina yaumaini ing dalam rong dina kola ngendika kola matur lahu maring Imam Syadzili sapa alqailu wong kang matur ditakoni kula pengin mulya dunya akhirat masuklah di dalam madhabku dua hari saja enggak lama-lama kaifa iku kale kaya apa li kedu ingsun kaifa kale kaya apa li kedu ingsun bidarika kelawan mangkono falyadkhul kola ngendika sapa Imam Syadzili farik al asnam ngangkol bika farik misau siro al asnama ing piro-piro braholo ngangkol bika sangking piro-piro atini siro hilangkan berhala-berhala itu dari hati kamu yang dimaksud apa berhala itu? Kamu melamun punya rumah yang mewah melamun jadi ini janda itu dan lain-lain itu dihilangkan wa arih lan ngepenakno sira minad dunya sang dunya bibadani ka kelawan awake sira penakno awakmu ning dunya iki sumakun nuli ana sapa sira iku kaifa khali kaya apa sik ta sak karepe sira fa innallaha mengko setune Allah iku ayyadangaka iku layyadangaka ora bakal ninggal sapa Allah ing sira Allah tidak akan meninggalkan kamu fa in ja'aka mungko lamun teko ing sira apa saun suwi-suwi minad dunya sanging dunya ba'du ing dalem sause ba'du ing dalem sause fa in ja'aka mungko lamun teko ing sira apa saun suwi-suwi minad dunya sanging dunya ba'du ing dalem sause kun kaifa syi'ta ila akhiri fala tandur mongko aja ningali sira ilahi maring syai'in bingani rubati kelawan pandangan demen apabila datang sesuatu daripada dunia jangan melihat dunia itu dengan mata senang dengan mata yang senang ya sudah kita duwe ya duwe ini untuk silaturahmi untuk menghormati tamu dan lain-lain itu enak wala taskab hulan ojo barengi sopo siro ing syai biruh bati kelawan wedi jangan disertai dengan takut lah ilang iye wala tajilis lan ojo lungguh sopo siro mangahu sartane syai ilabil wajibi ang kelawan perkara kang wajib al ngilmi kang bongso ngilmi fi syarfi in dalam nasarupakan syai'un minad dunya wa imsakihi lan menyimpan syai'un minad dunya wayai zakat-zakat iki wayai disimpan untuk anak untuk anak artinya digunakan sesuai daripada perintah Allah SWT sing enek kaitane kalian dunia al-fatihah.